Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Banda Aceh menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan SMP Negeri 9 Penayong Banda Aceh. Meski sudah dilakukan penertiban berulang kali, pedagang membandel dan tetap berjualan di kawasan yang telah dilarang tersebut. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan SMP Negeri 9 Penayong Banda Aceh sesuai dengan Kanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedagang kaki lima. Penertiban di kawasan tersebut sudah berulang kali dilakukan, namun para pedagang yang didominasi para penjual sayuran dan buah-buahan ini tetap berjualan di tempat yang dilarang. Pada saat penertiban, Satpol PP hanya mengamankan gerobak dan barang jualan pedagang. Sementara sejumlah pedagang sudah meninggalkan lokasi saat penertiban. Kabid Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat Satpol PP Banda Aceh, Hardi Karmi menyebutkan, Satpol PP terus melakukan penertiban bagi para pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang. Bagi para pedagang yang melanggar, yang barang dagangannya disita Satpol PP nantinya bisa mengambil kembali di kantor Satpol PP setelah diberi bimbingan dan arahan dari Satpol PP. Ya, kita ambil cuma barang dagangannya, gerobaknya. Yang pemiliknya tidak ada di depan. Tapi saat ada pemiliknya nanti datang ke kantor, kita kasih pemahaman, kita buat pernyataan, dan kita kembalikan. Dia tidak mengulangi perbuatannya yang salah. Untuk tahap ini tidak kita lakukan. Mungkin kalau ke depan, juga kita lakukan kanun nomor 6 2018 itu ada sanksinya. Tapi ini masih pra kita lakukan. Tim Liputan Aceh TV.